Orang kata berjaya tetapi kita tak pandai baca-baca hak. Tayak pun kita tahu. Kan banyak lagi orang baca tayak. At-tahya, at-tahya. Apa yang dibaca at-tahya? Ini selalu sehingga. At-tahyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah. Ada tengok? Tul tayyibatul lillah. Lah lah. Apalah. Ini pasal kita tidak mendekatkan diri pada rumah-rumah ibadat. Kita tak mendekatkan diri dengan guru-guru yang mahir. Kita nak bertanya, betul tak tahiyat saya ni? Hormat saya ni betul tak? Apa beza Allahumma dini dengan Allahumma dina? Kalau saya baca Allahumma dina, saya baca salam balik tak? Kalau saya menjadi imam, saya baca Allahumma dini balik tak? Tanya orang yang tahu. Ha. Baru kita ada maknanya pengalaman, baru kita ada ilmu. Tapi baru semuanya lidahlah hamba tu yang banyak sekali digunakan. Dalam sehari-hari hamba tu lidah banyak digunakan. Ha. Anggota-anggota lain pula hamba tu lidahlah yang paling banyak digunakan. Tetapi jika tidak diperhari, akan lahirlah sebesar-besar kejahatan daripadanya, daripada lidah tadi. Kita tak maknanya tak jaga dia, kita tak bendung dia, kita tidak maknanya orang kata apa, letakkan dia sebagai maknanya lidah yang boleh memberi makna keberkesanan kepada jalan kebaikan, maka akan lahirlah sebesar-besar kejahatan. Dari itu, biasakanlah diri memelihara lidah dengan banyak berzikir dan mengingati Allah. Ha, ya. Cuba kita padam meter, misalnya kata kita tidur seorang ataupun kita tidur ramai, padam meter. Apa rasa kita pada masa itu duduk? Bagaimana kita? Sunyi je, kalau kita tidur seorang sunyi je, ai beginilah. Bagaimanalah aku nak menghadap Allah pada hari kiamat nanti dan bagaimana Allah menidurkan aku? Ah, ya, di bawah di atas makna perkataan mati. Tidur je kita. Selama beberapa tahun tak tahu kita duduk di kubur. Kemudian dibangun kita. Ya, akhirat besok. Ha. Bila dipanggil je besok, kali yang pertama, kita dah bangun dah daripada kubur. Ha, kita pun belur dah segala makna orang kata tanah-tanah yang melekat pada tubuh badan. Dengan kerana Allah kita dah bertubuh dah. Ha. Terus kali yang kedua, kita pun dah bangkit dah. Kemana kita nak hala? Kali yang ketiga, maka kita sampai lah pada tempat yang diperintahkan kita tu buat ada di situ. Haa, di situlah kita berdiri. Diri dalam keadaan menanti keputusan. Berdiri dalam keadaan cemas. Berdiri dalam keadaan tak dapat nak berdialog dengan siapa-siapa, nak bercakap dengan siapa-siapa. Melainkan pada masa itu adalah diri sendiri, diri sendiri. Jaga diri sendiri, jaga diri sendiri. Haa, inilah penting ni kita. Ha, kemudian jangan suka membawa mulut dengan tujuan untuk menasihkan orang lain kerana akibatnya amat buruk. Ha, kita jangan maknanya bawa fitnah ataupun kita ni maknanya mengadu domba supaya orang berkelahi, supaya orang berhujah, supaya orang mendatangkan sesuatu yang boleh menimbulkan perbalahan di antara satu sama lain. Kita kena jaga. Kadang-kadang benda sikit aja, benda ni kecil saja, tetapi boleh menjadi besar kerana peranan lidah. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana ala saqalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kiratu famata. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa binnar. Pada abu yang zuru ilaihi bawa jadu ambar data farghallaha. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu juga katanya, seorang lelaki yang menjadi penjaga harta dan keluarga Nabi SAW yang bernama kata dia Kirkira. Lelaki ini dia menjaga harta dan juga dia menjaga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penamanya Kirkira. Dia telah meninggal dunia Kirkira. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, dia di dalam niaga, kira-kira di dalam niaga. Walhadi yang menjaga harta, yang beri amanah lah kepada dia. Begitu juga dia menjaga maknanya keluarga Nabi. Kemudian dia meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, dia dalam neraka, kata Rasulullah,